Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TS Project, teman-teman. Kali ini aku membuat video konten tentang cara memakai Bluetooth ini ya. Banyak teman-teman yang masih kebingungan menggunakan Bluetooth wireless ini. Dan kali ini aku akan menjelaskan sedikit ya cara penggunaannya, dan saya juga mau menjelaskan sedikit fungsinya ini. Ini adalah Bluetooth CK06 ya. Bluetooth receiver fungsinya sebagai untuk headset audio ya. Cuman bedanya ini Bluetooth receivernya tidak mempunyai konektor earphone di casing wirelessnya ya. Dan ini polos seperti flash disk ya. Cara penggunaannya tuh mudah, teman-teman. Teman-teman jika mempunyai speaker aktif yang tidak mendukung Bluetooth tapi sudah ada modul MP3-nya, jadi teman-teman bisa menggunakan ini aja atau menggunakan yang Bluetooth yang bawahnya ini ya, yang ada konektornya. Tapi sama saja, lebih simple pakai ini. Karena tidak ngotong-ngotong kabel ya teman-teman. Jangkauannya cuma 10 meter. Kalau yang Bluetooth yang ada konektornya itu sama jangkauannya 10 meter. Cuman dia ada output audionya ya. Jadi output audionya itu masuk ke input RCA. Kalau ini tidak ada, langsung ke USB-nya, langsung tinggal kita colokin aja, langsung kita konekin, bisa buat musikan. Kalau ini dia main software ya teman-teman. Jadi di dalam sini sudah disiapkan software, yaitu file berbentuk recorder ya teman-teman. Jadi sebelum di play ke MP3, maka dia secara otomatis di dalam sini ada sistem yang sudah merecording ya, live streaming ya, seperti live streaming di dalam sini, cuman dia tidak menggunakan internet tapi pakai Bluetooth. Jadi kita waktu memutar lagu itu tidak langsung ngeplay di sini ya, karena hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit aja langsung lagu keluar. Dan cara penggunaannya itu gampang, teman-teman. Mudah banget. Jadi, teman-teman hanya mencolokkan USB-nya ke sini. Kemudian kita colokkan AC-nya ke stop kontak. Ini sudah mendukung Bluetooth ya, teman-teman. Tapi ada MP3-nya, jadi untuk uji coba aja. Kita pencet tombol on. Music play mode. Nah, jika ada suara seperti ini, maka tandanya itu sudah siap untuk dikoneksi ya teman-teman. Nah, ini dia tab saya ya teman-teman. Tunggu dia loading dulu, soalnya ngedrop habis saya cas ulang biar nggak ngedrop banget. Oke, kita langsung buka Bluetooth ya teman-teman. Ini wifi-nya kita konekin dulu ya. Tunggu ya.
Sambil menunggu ya koneksi wifi-nya. Lama banget. Gak apa-apa lah. Kita hidupkan dulu. Oke, Bluetoothnya sudah terkoneksi otomatis ya. Mi PT Dongle namanya. Kita buka file aplikasi ya, aplikasi YouTube. Maklum ya teman-teman ya, tab saya RAM-nya 512 masih jadul, makanya agak lemot. Oke. Langsung aja kita buka TS Project di sini ya. Biar nggak copyright. TS Project G. Ini teman-teman channel kita. Kita cari yang kemarin kita buat ya, check sound ampli bell 500 watt. Halo, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TS Project. Hari ini aku mau check sound. Ini ampli rakitanku 500 watt. Agak delay ya teman-teman. Ampli yang udah saya buatkan videonya kemarin ya, ampli yang itu menggunakan speaker 12 in di sana ya, merek ACR 250 watt. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya video tutorial ya. Semoga bermanfaat. Jadi cara memakai Bluetooth receiver ini itu sangat mudah banget, sangat simple, mudah. Jadi hanya tinggal colok aja ke USB MP3-nya, maka langsung bisa dipakai buat Bluetoothan. Lebih simple dan harganya pun murah teman-teman. Hanya dibanderol Rp35.000 aja untuk wilayah Lampung ya. Cuman ke wilayah teman-teman nggak, saya nggak paham ya, harganya cuma Rp35.000. Oke, see you again teman-teman, sampai jumpa di video kita selanjutnya.